Bagaimana cara menyikapi teman yang sering berselisih? Oh, kami selalu berselisih karena jalannya sempit. Yang bila dinasihati mereka tetap keras dan malah kita ikut dimusuhinya. Seakan-akan dialah yang paling benar dan mampu hidup sendiri dan coba mencari-cari kesalahan kita. Kita ini disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh berzakat, disuruh haji, tapi jangan lupa kita disuruh kuntum khaira umat. Kita ini umat yang paling baik. Syaratnya apa? Tiga. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pedulikan cakap orang. Saya kalau saya pedulikan cakap orang udah berhenti saya ceramah. Cerita masalah khamar, pemabuk tersinggung. Cerita masalah sabu-sabu, pengedar narkoba tersinggung. Cerita masalah korupsi, koruptor tersinggung. Tak saya pedulikan, saya sampaikan aja. Mau marah dia, bukan urusan saya. Saya undang ustaz itu lagi, tak apa-apa.